Level biru. Tiga-tiga lagi. Lewat ke bandara lah ya. Ya, sebelumnya ini yang lebih sepeda. Sepeda ontel ya. Sama satu sebelumnya lu gak teriak arwah. Jantan sempat tuh udah lawang ke sekarang mana. Nah, ini saya ngundangnya sama cerita-cerita. Ada. Ini anak ciri-ciri tak tunggu lagi. Saya sampai di kono loh. Balik meneh. Dua tujuh. Rabbana nah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Lo kok betul? Masa aku mau nanya betul deh. Boleh nih deh. Boleh nih ruwet. Enggak ada kan betul. Asal deh. Ora gitu. Rabbana aatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Apa yang perlu lewa lewa lidah ya warham bima kama rabbayani jairo. Arti. Rabbana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Coba lanjut suara. Sui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ngerti kali? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Nama ya sihun. Salamun alaikum.
Assalamun wassalamun. Iya sifun, ya ni pendek. Oh ya sifun. Wassalamun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Maghfir li wa li walidayya wa man tabi'a min syaitan. Hmm, jelas. Benar, Pak. Kenapa? Halo, sujud sabi. Sujud sabi. Penggunaan sujud sabi. Nggak ngerti ya? Nggak sih. Sujud sawi dilakukan, sujud sawi dilakukan ketika kurangan rakaat, kelebihan rakaat, atau karena rakaat yang karena lupa. Kena lali, kita mau kasih telung rakaat atau petang rakaat ya? Eh, terakhirnya tambahin sujud sawi. Sujud sawi apa ya? Sawi, kok praktek sih. Salah. Oh, urutan tadi. Oh, urutan. Apa ini mau? Nanti. Sujud sawi, tak ngerti. Oh, ternyata itu urutan praktek bisa. Sujud sawi dilakukan ketika mengurangkan rakaat, kelebihan rakaat, atau karena rakaat yang disebabkan karena lupa. Oh iya, berarti kita praktek. Saat kelebihan, kekurangan, atau rakaat karena lupa. Ini tenang toh? Ini gugur berarti. Sujud sawi ini piye maksudnya? Gugur. Gimana? Coba. Coba praktek sujud sawi toh. Apa? Oh iya. Wes, oh iya wes. Oh, oke ngono oke. Jaluk satu nang kowe. Oh, teko. Assalamualaikum. Eh, ganti Mas Angga iki admin. Dapat kata. Jadi lo malah praktek tenan nih. Saya tak jipu HP sih. Kamu udah pilih gak HP? Makan mangan. Hasil jatuh lagi. Oh tapi kira sujud. Eh sujud ting. Hasil apa nih? Iya mesti sujud. Nama saya sujud tuh. Atau nama sujud tapi apa malah tayat? Tayat tak tapi ya? Ah tayat tayat. Sekarang tayat tayat sih. Kayak yakin pada waktu itu. Besok kakaknya masih pertama. Ya. Yang bener ini tau ini. Oh, kebalik ya? Balik lah. Benernya nih. Katanya terakhir ini ya? Ya, daripada. Nah, sekoro kakak pertama mengerikan. Hmm. Ini ya, soal apa menurut suku. Suku juga sempat lali ya, motor. Eh.
biru tak share nih HP kulis. Meeting info share. Meeting info. Betul nggak HP bareng? Kak Nira ini mau rak lulus, coba lo lulus. Nera lulusan cek wi. Terus praktek. Zoom. Saya ini tahu ya, Pak ya. Tadi ya. Belum tahu ya. Belum tahu. Yo latihan sih toh. Ambilin ini seko seko nganu suwi ya, seko salat pertama. Enggak apa. Zoom. Kok panas banget ya? Sumue mengerikan ya kan. Nah, itu yang jadi sumue. Nah, aku udah di TTR sih. Next one kan? Next one. Next one ini nyateng-nyateng. Tapi saya 15 menit. Mulus lah isu juga. Kayak ada. Belum tahu ya soalnya ya. Tapi kan bacaannya rungso. Iya, bacaannya rungso. Rungso kok bisa langsung praktek ya? Salah isi ngawi. Harusnya bacaan isi. Isi ngawi apa? Enggak, sing gawe sing kerja ning kene ya. Ora aku ya sing gawe. Mulakno ruwet. Nah, aku sing gawe saya tak toto. Oh. Ah. Sok apa sih iki? Mulai tasawuf dair. Oke. Tak perkecil dulu. Toto sini. Kok gede ya kok kira melu aku bisa tutupi aja yo tapi kewesan sekolah tayap sih apa main dulu istilah tayap sih ada bacaannya apa ngerti kewes ngerti suci sawi yuk. Agar sih, nanti ngerti. Orang maksudnya kia, cek dulu isi ya bacaannya ya. Kilo, bacaan tak saya cair dulu. Kok bacaan tak saya cair? Sejawi pertama. Mobil fail lewat ham nyewa cebur nyewa fak nyewa. Kok iki? Salah. Cek. Iki lo maksudnya. Cecer, iki sih cecer. Subhanaman. Subhanallahi yanamu wala yasu. Cek bacaane sik wae. Yo ada ayat. Ki sik wae iki. Enggak bener salah iki. Penggunaan cerita maksudnya. Karte. Oh, yang tadi. Sejauh dilakukan ketika kurang rokaat, kapian rokaat atau karena ada kegiatan sebelum karena lupa. Itu seperti kira ya? Kurang. Nah, berarti ruwet. Sejauh ini bacaannya apa? Ada. Baca saya. Subhanallah, ya namu ala yasru. Penggunaan sejauh ini. Penggunaan sejauh ini. Sejauh ini dilakukan untuk sejauh ini dilakukan disebabkan karena lupa, karena kurang lupa atau tidak lupa ataupun ragu-ragu karena lupa. Aku tuh mau lihat nih. Itu sudah biasa bacaannya. Arti. Nah, ini maksudnya bacaannya sih. Subhanallah ya namu ala yasmi.
kita air buat ini. Rokok tidak bisa. Disawi dilakukan karena kekurangan rokaat, kelebihan rokaat, ataupun ragu-ragu karena lupa. Buat mana lagi? Bacaan saja jawi. Nanti sisa bacaan kau bisa praktek. Wah. Kau tahu apa? Nanti. Nanti. Subhanallah ya namu ala yasna yasmi. Penggunaan juga. Penggunaan sawi. Sawi dilakukan karena kurang rakaat, kelebihan rakaat ataupun lagu-lagu karena lupa. Bacaan sujud sawi. Bacaan sujud sawi itu subhanallah. Dilakukan karena kelebihan rokaat, kekurangan rokaat, ataupun nasibnya karena lupa. Bacaan sujud sawi. Subhanallah ya na ya dilu. Subhanallah ya na muwala ya sukun. Yesu. Penggunaan sujud sawi. Sujud sawi dilakukan karena kelebihan rokaat, kurang rokaat ataupun ragu-ragu karena lupa. Bacaan sujud sawi. Bacaan sujud sawi. Duh, malah hilang. Subhanallah ya namu wala muwala di. Duh, muwala yasmi. Wala yasmi. Penggunaan sujud sawi dilakukan karena kekurangan rakaat, kelebihan rakaat ataupun ragu-ragu karena lupa. Bacaan sujud sawi. Bacaan sujud sawi. Subhanallah wala yasukun. Ya namu. Subhanallah ya namu wala yasukun. Yesu. Lagu-lagu bacaan ya. Penggunaan sujud sawi. Dicari dilakukan karena kurang rokaat, kelebihan rokaat, ataupun aku para lupa. Bacaan sujud sawi. Bacaan sujud sawi. Sujud sawi. Subhanallah wala. Subhanallah. Yana. Yadilu. Yana. Yana mu wala yasmi. Yana mu wala yasmi. Oh gini, ambil terapek mengerikan ini saat ayat terus. Ya. Salah kembali ini saat ayat mana? Saat ayat yang akan guys. Penting ini sih dah. Pembinaan sujud sawi ya, Bro. Sujud sawi dilakukan karena kekurangan rakaat, kelebihan rakaat ataupun ragu-ragu karena lupa. Bacaan sujud sawi. Subhanallah ya na muala yasfu. Sawi. Tapi ping telu ya nek sujud ya. Ketika tayat tau terus bariki sujud baca kuwi ping telu terus bariki robbi firli wali wali ya waran robbi firli waran ni wa tur ni war fa ni war juk ni wa tin ni wa tin ni wa terus subhanallah ya na muala sawi ping telu meneh terus bariki kan nunggu meneh toh ini toh mau bakar terus assalamualaikum langsung. Nambah coba kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atayatan pertama. Jajal ya, wani ya. Piye. Sik bacane mau piye mau jajalne. Subhanallah wala. Subhanallah. Sebelitnya tayat ping akeh. Wala ya sukun. Duh, salah. Sama aja salah. Duh. Mau bisa rasa salah. Wala. Tapi. Subhanallah ya namu wala yasmi. Yasmi. Sik.
Boleh nih nih. Kurang diketahui dilakukan karena adanya karena kerugian noka atau kurang noka atau pernah kurangku karena lupa. Ya. Kecaan itu tahu. Subhanallah ya na muala muala yesu. Lesani ya langsung praktek ya. Ani. Ulangi sih. Cepat sekali. Kan bacaannya urung. Cepat ayat. Ayat. Bisa, ayat saya lulus sih. 7 menit. Oh ya. Tapi ya penggunaan cucu sawi sih. Tak sah. Loh, kita langsung ngat ayat. Oh iya deh. Langsung ngat ayat weh. Tak sah deh. Nek. Si, ayat air loh. Gimana ya? Ayat air. Wish. Bismillahirrahmanirrahim. Salah orang ti. Sebab. Eh. Beli ini. Kamu salah tak alasan itu lagi terus. Beli ini harus terus. Beli ini sekarang tayar lagi. Attahiyyatun mubarakatuh salawatut thayyibatun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama shallaita ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim wa barik li ala barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama barakta ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Loh, lali. Loh, kok malah lali. Loh, Peter, mau kayak apa sih, Soi? Kok malah jadi lali? Subhanallah, ya namu, wa la yasu. Saya aku lali. Sejarah. Ya, gak ada sejarah. Ano sih, ano tapi. Mau neng ano. Tapi cuma gini, tak sendiri lo. Neng zoom. Mau neng zoom sih. Morning kita lo, tapi rapa sih kisah sih. Yo. Jadi gimana bacanya? Jadi beli ini yang dulu isi ya. Apa bacaan sejauh apa? Subhanallah walayasu. Saya dilapi nganggu kisi lali tak? Penggunaan sujud sawi dilakukan karena lebihan rokaat, kekurangan rokaat, dan laku-laku karena lupa. Ya, bacaan sujud sawi. Subhanallah yana yasmu. Salah. Nanti Subhanallah yana yasu. Mu wala yasu. Betul lah, sudah lulus ya. Bisa cawi dilakukan karena kelebihan rokaat, kekurangan rokaat, dan laku-laku karena lupa. Ya, bacaan cawi. Subhanallah yana wala yasu. Ini praktek nih. Saya 3 menit. 3 menit kok. Saya nyandak loh. Tapi ya nek bacaan murah kali sih. Apa mau bacaannya apa? Subhanallah yana wala yasu. Nah, iso kata ya. Ajar. Kayak iso. Kayak ya tapi kok berat ayat bakal lali. Atas ya lali ya. Karena habis kat dengan ayat lali.
Fatahiyatun mubarakatuh, salawatuh baibatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Jirna ta Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah wa la. Subhanallah ya la yasmu. Salah. Subhanallah ya la wa la yasmu. Subhanallah wa la yasmu. Subhanallah ya namu wala yasu. Ya. Loh kok sampai apa? Milih sing telu terus mbok tambahi sak rakaat berarti sujud sawi. Ngono. Nali rak doa kunut kuwi ya iso sujud sawi iso. Heeh. Jam 5 iki. Main lanjut to kok ngono. Ya ngenteni ning isor apa. Ki wis. Kan sejarah apa?